semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan pagi ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke, teman-teman, balik lagi bersama gue Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor bersama teman-teman. Jadi itu ada pasien motor Scoopy, guys. Mati mendadak. Nanti kita cek kira-kira apanya ya guys. Oke guys, kita lanjut. Nah ini, jadi ini motornya guys, motor Scoopy yang K16 nih guys. Jadi tadi itu datang mati total guys, sudah dicoba biasa seperti biasa tapi tetap nggak hidup guys. Kita mau coba bongkar guys. Nah ini dia, bongkar dulu. Enggak ada. Garden habis satu, makanya mau tetep. Oke, teman-teman, ini udah dibongkar. Nah, ini guys. Jadi lock share-nya baret. Ini ternyata katanya baru 2 minggu ganti oli, guys. Langsung mati mendadak. Dan setelah kita bongkar guys, ternyata oversize nya 150 guys. Gimana nggak cepet habis juga oli sampai kayak gini guys. Katanya baru 2 minggu ganti oli, tapi kenyataannya begini dan olinya nggak ada. Nah ini yang seperti saya bilang ke teman-teman, khususnya penonton setia Bang Jai, perhatiin untuk pergantian olinya guys, jangan sampai kayak gini nih. Ini parah. Ini sebenarnya harus sama stang sehernya, cuman karena budgetnya kurang, ada nggak ada budgetnya, adanya buat ganti blok seher aja, kita cancel dulu, kita ganti blok sehernya guys. Ini nggak nyangka kalau udah persis 150 guys. Nih. Nah ini proses mau disekir guys. Dam, tanyain apa Dam? Oke teman-teman, jadi itu motor Scoopy udah dinaikin lagi sama si bocil. Itu ganti blok seher aja ya, sama klep blok seher set guys, pakai Aspira. Udah beres guys, tapi ada bunyi stang sehernya nggak diganti, kita bloknya aja yang diganti guys. Nah, suaranya masih ada klitik. Oh, yeah.
Mamanya sih bilang nah. Ini udah beres yang Scoopy guys, yang Scoopy udah beres, yang Mio juga udah beres. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Jangan lupa, jangan sampai telat ganti olinya guys. Jangan sampai kayak gini guys. Ini gila sih. Dari jam 8, 9, 10, 11 hampir 3 jam guys. Turun mesinnya 3 jam. Mantul. Pokoknya ikutin terus kegiatan gua di ruang bengkel Ski Motor ya guys. Oke, teman-teman, kita lanjut nih. Malam dapat pasien Vario 150 yang katanya geredek. Kalau Scoopy udah beres guys, tadi tuh udah mantap nih pasien malam. Aman. Ini panbelnya guys, panbel motor sekarang begini guys, bolak balik cerici. Tas banjiran nih motor. Di